Assalamualaikum. Hari ini dapur muslimah akan memasak lagi. Memasak dengan bahagia. Bahan yang dibutuhkan: sayur wortel 3 buah, sayur buncis 250 gram, sayur kubis 50 gram, cabai rawit 15 biji, telur 2 butir, kemiri 4 buah, bawang putih 6 siung, bawang merah 10 siung, cabai merah keriting 6 biji, jahe 1 ruas jari, kunyit kuning 1 ruas jari, telur saya goreng. Bahan rempah ini saya rajang dulu. Setelah bumbu saya rajang, kemudian saya blender halus, lalu digoreng. Bumbu saya blender. Bumbu yang sudah saya blender. Masukkan 2 batang serai. Lalu diaduk-aduk. Masukkan merica setengah sendok teh, gula 2 sendok teh, garam 1 sendok teh. Kita aduk-aduk. Masukkan air secukupnya. Masukkan wortel dan buncis. Lalu kita aduk-aduk. Masukkan kubis. Masukkan telur. Masukkan cabai rawit. Masukkan penyedap setengah sendok teh. Masukkan kecap secukupnya. Lalu diaduk-aduk.
masakan siap disajikan. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum.